Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mitra Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Persaingan smartphone di kelas entry level semakin lama semakin panas. Ini semua berkat brand-brand Cina yang berani mengeluarkan smartphone dengan harga yang cukup terjangkau tapi speknya sudah mumpuni. Kondisi seperti ini membuat brand-brand besar seperti contohnya Samsung harus berani keluar dari zona nyamannya. Yang dimana biasanya dia menciptakan sebuah smartphone di bawah 2 juta tapi speknya itu apa adanya. Nah, kondisi seperti ini membuat Samsung sekarang sudah mulai berani membuat sebuah smartphone di bawah harga 2 juta rupiah tapi speknya sudah mumpuni. Kira-kira smartphone apakah itu? Dan ini dia, Samsung Galaxy A03. Nah, di video ini saya mau mereview Samsung Galaxy A03 dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Apakah speknya sudah cukup mumpuni? Oke, untuk jawabannya langsung aja kita ke gadget review. Samsung Galaxy A03, ya, ini adalah smartphone murah dari Samsung, tapi kali ini spesifikasinya sudah tidak murahan. Bisa kita lihat warna merah cerah dari smartphone ini cukup mencolok, membuat Galaxy A03 menjadi eye-catching. Belum lagi desain kameranya yang mirip dengan smartphone sebelah yang harganya bisa sampai 10 kali lipat. Kalau ngomongin build quality, jelas tidak usah ditanya lagi. Solid dan rapih, kah Samsung? Backcase-nya bertekstur satin dengan warna merah cerah yang dimana merahnya ini sampai ke pinggirannya juga. Kalau kita perhatikan kok ini backcase-nya polosan ya dan tombol powernya biasa aja. Terus dimana dong fingerprint-nya? Apa udah ada di layar? Nah, ini dia kekurangan dari smartphone ini. Di tahun 2022, Samsung Galaxy A03 tidak memiliki sensor fingerprint. Begitu juga untuk portnya ini masih micro USB. Untungnya smartphone ini masih memiliki fitur face unlock. Walaupun memang kinerjanya tidak begitu cepat, tapi setidaknya sudah cukup akurat. Untuk layar, panel yang digunakan adalah PLS TFT yang dimana kualitasnya ya sudah mirip-mirip dengan IPS LCD. Ukuran layarnya 6,5 inci dengan resolusi HD Plus 720x1600 pixel dan desain layarnya masih water drop. Untuk layarnya tidak ada yang spesial, tapi ya ini sudah kualitas Samsung. Warnanya dapat dan saya lihat cukup tajam dan jernih. Tapi seperti biasa, di layarnya ini belum ada proteksi tambahannya. Dan yang sangat disayangkan, dalam paket penjualan kita tidak mendapatkan silikon case ataupun pelindung layar. Jadinya harus ekstra hati-hati kalau belum beli case dan pelindung layarnya. Masalah software, Galaxy A03 masih menggunakan Android 11 dengan balutan One UI Core 3.1. Ya, One UI ini merupakan salah satu andalan Samsung untuk menarik konsumennya. Bahkan rasa-rasa UI-nya bisa mirip antara Samsung dengan harga 1 jutaan sampai yang belasan juta. Maka dari itu, One UI menjadi salah satu nilai plus dari Samsung Galaxy A03. Tapi ternyata One UI ini cukup memakan RAM di Samsung Galaxy A03 ini. Dalam kondisi baru, RAM yang sudah digunakan ada setengahnya lebih. Jadi saya rasa cukup berat. Tapi kembali lagi, kalau masalah UI ini tergantung selera. Untuk memorinya ada dua tipe, yaitu yang pertama RAM 3GB internal 32GB. Dan yang kedua RAM 4GB internal 64GB. Sedangkan unit yang saya review adalah yang RAM 4GB. Dan ini dia untuk kapasitas memorinya saat kondisi baru. Kalau belum puas dengan memorinya, Samsung Galaxy A03 juga sudah menyediakan triple slot, sehingga aman buat ditambah kartu microSD. Selanjutnya kita masuk ke yang paling awesome dari smartphone ini. Ya, yang jadi andalan utama adalah performanya. Performa dari Samsung Galaxy A03 sudah cukup mumpuni untuk digunakan gaming maupun sosmedan. Karena untuk dapur pacunya, smartphone ini sudah menggunakan chipset baru yaitu Uni SoC Tiger T606. Uni SoC. Ya, cukup wajar kalau sebagian teman-teman gadget masih memandang sebelah mata chipset ini. Tapi kalau melihat performanya, baru terkagum-kagum. Chipset ini memiliki skor AnTuTu versi 8 di kisaran 150 ribuan. Yang dimana berarti sudah di atas MediaTek Helio G35 dan bisa bersaing dengan MediaTek Helio G70. Digunakan untuk gaming sudah mantap, bahkan settingan grafiknya sudah banyak yang terbuka. Seperti Mobile Legends sudah bisa di grafik Ultra dan High FPS. Launch attack.
PUBG bisa sampai HD High, tapi kalau mau nyaman di grafik balance saja. Bermain PES 2021 di grafik low 60fps, gameplaynya sangat lancar. Ini mantap sekali. Yang paling disayangkan yaitu Genshin Impact yang ada bug hitam-hitam seperti ini. Padahal untuk gameplaynya sudah bisa dimainkan. Semoga aja ini adalah masalah software dan segera diperbaiki oleh Samsung Indonesia. Kemudian bagaimana dengan suhunya? Chipset ini sudah menggunakan fabrikasi dengan ukuran 12 nanometer yang dimana untuk suhunya selama bermain game ini aman. Pokoknya kalau digunakan gaming, performa smartphone ini sudah mumpuni. Untuk kamera Samsung Galaxy A03 kalau di atas kertas memiliki spesifikasi yang cukup awesome. Memiliki dua kamera belakang dengan setup kamera utama 48MP bukaan f1.8 dan kamera kedua adalah depth sensor 2MP bukaan f2.4. Sedangkan untuk kamera depannya sebesar 5MP bukaan f2.2. Sedangkan di sektor video di kedua kamera maksimal di Full HD 30fps dan tentu tidak ada stabilisasinya. Untuk kualitas hasilnya ternyata biasa aja. Sepertinya ini kelemahan dari chipset Uni SoC yang dimana kualitas kameranya saya rasa ya ini agak kurang. Saat kita mau memfoto, di layar terlihat warnanya ini agak kusam dan agak pucat. Tapi untungnya berkat adanya processing gambar membuat hasilnya jadi lebih baik. Langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A03. Untuk foto di kondisi cukup cahaya bisa kita lihat di sini warna bunganya agak kurang keluar ya dan saya rasa agak pucat. Walaupun memang untuk detailnya sudah cukup baik. Sedangkan untuk dynamic range-nya sudah cukup luas. Foto backlight bisa dihandle cukup baik. Untuk kamera depan hasilnya mirip-mirip dengan kamera belakang tapi untuk detailnya sudah cukup oke. Sekarang di kondisi malam hari, untuk mode auto di kondisi kurang cahaya, fokusnya agak kurang dan noise-nya cukup banyak. Untungnya terdapat mode malam yang dimana saat mengaktifkan mode ini, hasil fotonya jadi lebih baik dengan noise-nya yang jauh lebih berkurang, tapi untuk fokusnya saya rasa masih sama saja, agak kurang fokus. Yang terasa cukup mantap di sini mode portrait-nya, yang dimana masih cukup oke walaupun di kondisi malam hari. Ini adalah hasil perekaman video Full HD 30fps dari Samsung A03. Ini kualitasnya maksimal hanya di Full HD 30fps, jadi tidak bisa lebih. Dan 60fps juga tidak bisa. Bagaimana untuk kualitasnya? Kalau di sini saya lihat warnanya sebenarnya agak sedikit pucat ya. Jadi agak kurang. Dan untuk stabilisasinya bisa dilihat apakah stabil atau tidak. Dan untuk mikrofonnya juga silakan dinilai. Saya kalau Samsung harusnya mikrofonnya sudah bagus ya. Oke, kita coba untuk stabilisasinya. Kita lari. 3, 2, 1. Oke, bagaimana dengan stabilisasinya? Saya rasa ya cukup lumayan lah untuk Samsung yang tidak ada stabilisasinya. Dan bisa dilihat ini untuk dynamic range-nya juga cukup luas ya. Bisa melihat warna langit dan tanamannya cukup jelas. Sekarang ini hasil video kamera depan dan ini kualitasnya juga sama. Di Full HD 30fps bisa dilihat bagaimana dengan kualitasnya. Kalau saya lihat masih agak mirip kayak kamera belakang. Jadi agak pucat. Tapi ya sudah cukup bagus. Sepertinya processing ini ya, processing dari Samsungnya cukup oke. Jadinya bisa mengangkat dari performa Uni SoC-nya. Soalnya memang biasanya Uni SoC agak kurang di kameranya. Dan untuk mikrofonnya juga silakan dinilai. Dan stabilisasinya juga.
Kalau saya lihat di sini ya sudah oke. Oke, sekarang ini adalah perekaman di kondisi malam hari dan ini sangat ramai. Bagaimana tuh mikrofonnya, apakah kuat atau tidak? Bisa dilihat jalanan lagi cukup ramai di Yogyakarta. Jadi saya lagi di Amplas. Sekarang kita coba ngecek untuk stabilisasinya, kita jalan. Dan ini agak terang, bisa dilihat mungkin bagaimana untuk perekaman videonya ini agak terang. Sekarang kita ngetes untuk kamera depan dan kalau saya lihat ini agak kurang ya, soalnya pucat sekali warna kulit saya. Padahal kondisinya agak terang dan noise-nya juga cukup banyak. Bisa dilihat untuk hasilnya. Dan ini selfie kamera depan dengan kualitas full HD. Dan mic-nya apakah kuat atau tidak? Soalnya berisik banget. Oke. Lanjut ke sektor lainnya. Untuk sensor smartphone ini masih sangat minim. Jadi jelas giroskop tidak ada. Untuk speaker terdapat lubang khusus di bagian bawah kanan yang dimana suaranya kalau maksimal bisa cukup keras. Hanya saja untuk suara yang dihasilkan ini agak cempreng. Sedangkan kalau suaranya dimaksimalkan malah jadi agak pecah. Jadi untuk speaker ini agak kurang. Kemudian kita ke sektor baterai. Samsung Galaxy A03 ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh, yang dimana untuk performanya ini saya rasa cukup awet dan bisa banget digunakan untuk seharian penuh. Digunakan gaming, bermain Mobile Legends sekitar 23 menit berkurang 6%, sedangkan untuk bermain PUBG Mobile 17 menit berkurang 6% juga. Untuk ngecasan, Galaxy A03 disertai kepala charger bawaan dengan output yang hanya 7,8 watt saja. Ya benar, ini tidak sampai 10 watt. Dengan baterai 5000 mAh, jadi kecepatan ngecasnya dari 0 sampai 100% dalam kondisi mati butuh waktu sekitar 3,5 jam. Yang ini cukup lama. Baik, bagaimana review saya mengenai Samsung Galaxy A03? Menurut saya ini langkah yang baik dari Samsung karena sudah berani membuat smartphone dengan harga di bawah 2 juta rupiah tapi memiliki beberapa sektor yang jadi andalannya. Seperti contohnya Samsung Galaxy A03 ini. Sudah jelas yang pertama jadi andalan dari Samsung Galaxy A03 ada di performanya. Kemudian yang kedua ada di softwarenya yang sudah menggunakan One UI. Kemudian yang ketiga memorinya sudah cukup lega. Dan yang terakhir adalah ini dia build quality khas Samsung yang dimana sudah kokoh dan solid. Kalau spek lainnya seperti kamera, kemudian speaker itu biasa banget, jadi seperti kelas entry level pada umumnya. Jadi kesimpulannya dengan harga di kisaran 1,7 juta rupiah untuk yang varian RAM 4GB, saya rasa Samsung Galaxy A03 bisa banget untuk kalian yang sukanya mencari performa. Jadi mungkin hobinya yaitu main game atau mungkin editing foto dan video, Samsung Galaxy A03 ini sudah mumpuni. Paling masukan dari saya, semoga aja segera diperbaiki untuk game Genshin Impact supaya tidak ada bug di Samsung Galaxy A03 ini. Oke, cukup sekian untuk gadget review Samsung Galaxy A03. Apabila ada masukan saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lego Gadget supaya lebih semangat lagi dalam buat konten. Saya Mirza Lu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.